Tapi kata apa, selagi mana dalam hati tidak diucapkan dengan lidah, benda itu benda yang tidak berdosa. Contoh hari ni kan, kita rasa geram sangat. Yakin hati saya Ustaz, yakin hati saya Ustaz. Geram sangat kan, nak rasa suami tu macam nak geramnya aku kan. Tapi kita sebab dah dengar personal di Zara, jadi kita tahan, kita tahan, kita tak ucap dengan lisan kita. Tak ucap maka tidak berdosa. Cuma Imam Ghazali berpesan pada kita, apa kata Imam Ghazali, benda dekat hati ni kalau ada masalah kita kena ubat. Takut kalau tidak diubat, lama-lama akhirnya dia akan terkeluar juga.